Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, channelnya Munifa Urip. Oh ya, hari ini kita lagi berada di pantai Busaitin ya. Pantai ini tuh deket sekali dari rumah kita, jadi Busaitin itu masih di daerah Muharak juga, dan rumah saya itu masih agak berdekatan gitu dengan daerah Busaitin. Nah, kita lagi di pinggir pantai. Yang dari Busaitin. Guys, by the way, aku ini mau sedikit cerita tentang negara Bahrain ya. Jadi kenapa Bahrain itu dinamainya negara Bahrain? Karena Bahrain itu kalau dalam bahasa Arabnya itu dua lautan gitu. Dua lautan. Jadi diibaratkan negara Bahrain itu kita suatu negara yang berada di atas laut gitu. Nah, ini dia guys. Kelihatan kan gunung-gunung tanah mengurug gitu, kalau bahasa Jawanya mengurug ya, mengurug tanah di atas air ini. Terus daerah sana juga, ujung sana itu yang kayak semacam ada line itu di sana kayaknya mau dibikin project jalan deh. Tuh ada mobil yang lagi crossing, kelihatan deh ya, ada mobil juga. Nah itu juga kan tadinya itu tanah air terus diurug tanah gitu, ini semuanya lautan. Dan ini bakal diuruk nantinya sampai sini, sampai di mana kita berdiri, sampai sini. Dan ini juga yang di depan kita, apartemen ini tadinya itu semuanya lautan guys, perumahan juga yang pokoknya yang sebelah sana juga lautan. Nah, beginilah pembangunan di Bahrain, jadi sedikit demi sedikit menuju ke pertengahan laut ya, jadi rumahnya itu atau pembangunannya. So great, masya Allah, pokoknya keren banget pemerintah sini dan pemilik proyeknya ya, arsitek-arsiteknya itu benar-benar super, mereka menatanya dengan baik. Nah, ini bakal diratain tuh di sana, ada kelihatan kan ada itu bulldozer atau excavator di sana yang lagi meratakan tanah dengan laut. Tanah di atas laut maksud saya. Nah, bentar lagi ini bakal lebih jauh lagi ini lautannya. Ini Yusuf. Halo Yusuf, how are you? Talk to me. Say hi buat kamera. Pada itu dia lagi main tanah lempar ke laut. Oke guys, sekarang aku mau nunjukin view-nya dulu ya, sambil aku bakal shoot Yusuf yang lagi main. Yusuf, enjoy, habibi. Are you happy? Look to me. Look to the camera, please. Say hello. Let's look together. Oke, nah sekarang aku mau nunjukin view-nya dulu ya, guys. Stay tuned. What you make? Wow. What is this? Are you make building? Yes. Which building this? Some that one you will make? Wow. That's for doing amazing. Let's make something great. You can put water here, Mama. Then this one will be circular or moving. You have to take the water by this one. Wow, that's so great. You make circle? Habibi? Kalian bisa lihat kan guys di depan. Dan banyak itu ya, banyak excavator, bulldozer, terus dan truk besar itu yang sebelah sana, mereka lagi meratakan tanah yang ada di sana. Kan kelihatan kan mereka lagi working out sekarang. Dan ini bakal rata sampai ke sini nantinya. Dan setelah rata baru mereka menjalankan proyek dari arsitek. Mau dibikin apa nantinya?
Kalian lihat sendiri kan di sini ada kayak semacam bendera gitu, ada kayu yang ditancapkan, tandanya di sini berarti dangkal gitu, mau dibikin proyek. Oh ya, by the way, di sana itu daerah sana daerah Manama, dan kalau kita menuju ke sini situ daerah Muharrak. By the way, di sini sekarang udah jam 6 ya. Jam 6 sore. Bentar lagi sunset bakal tenggelam. Wow. Hi. Hello. Oh, not good. How you put in your head? Oh iya, orang sini juga banyak ya yang pada liburan ke sini. Berhubung sekarang itu lagi musim virus corona, jadi nggak ada tempat tongkrongan atau food court atau semacam sinema, coffee shop, terus restoran, semuanya kan lagi nggak boleh ya. Lagi pada tutup, jadi kita bisa pesan makanan terus take away gitu, harus makan di rumah. Jadi mereka nggak disediakan tempat duduk di sana. Nah, Yusuf lagi main ngumpulin batu, collecting stone. Wow, it's heavy or no? Not heavy. Still not heavy? You can put it more. Yeah, you take from there, see, so many. Izzy, can you show me? Wow, you got so many. You wanna throw it there? In the middle? In the middle. Come on, you throw. Finish? You wanna collect again? Here, Mama. Yeah. Okay, now you open. Wow, no, getting better than before. That's great. Yes, make it full. Alright, I think. Okay. You can fix it now. Put here down. Yes. Oui. Okay. Press. You can press it by your leg also. Yes. Yeah. Alright, now you can open. Oui. Still there is. Okay, from there. Where you want? From where you want? From there. Here is better, Mama. Yeah. Here is clear without stone. Another place there is stone. It's dirty. Yeah, here is much better. Okay, wash your hand. Show me. Wow, your hand is say I'm clean. Sekarang maghrib time ya. Go on.
Adhan. Adhan? This is Adhan for Maghrib? Alright. We go home? Yeah, sun is already gone. Yeah, you want to go home now? Or yes. After? After. After, okay. So you want we walk there? We look around until there? Alright? Akhirnya guys, setelah beberapa menit berburu ini, kepiting kecil. Akhirnya kena juga satu, dapat satu. Krab! Dapat satu kepiting kecil. Perjuangan berat ini, hampir setengah jam deh. Berburu kepiting. By the way, lagi banyak banget ini di depan saya. Banyak kepiting dan itu ya, seafood. Bukan seafood sih, yang berangkat tuh yang suka clambing kayak gitu tuh siput ya, namanya siput kalau di Indonesia mah. Ada siput juga tadi dapet. We're going back to home? Yes. Not we'll go beach after. Next time we come again? Yes. Okay, say bye-bye for the beach. Bye-bye, beach. Thank you for watching.